Doktor nak jumpa. Ceruk tu cucuk. Tak, doktor dekat sini tak cucuk. Dia ajak sembang je. Tak ada kerja ke doktor nak sembang dengan orang? Doktor gila. Jom, Nella. 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 Tak, tak. Nella. Nella nanti. Nella nanti. Lela nanti dulu. Lela nanti dulu ya, duduk dulu. Jom. Nak cakap apa? Macam-macam. Ah, Erna, silakan. Sila duduk. Kenapa sedih sangat ni, Erna? Misi suruh buat sedih. Eh, mana pula? Saya tak cakap apa-apa pun. Ya. Ah, tak apa. Tak perlu buang kesedih, ya? Kenapa Erna masuk sini? Tak tahu. Tiba-tiba je dah ada kat sini. Dulu kerja kan? Kerja apa dulu? Dulu wartawan. Wartawan? Kerjanya bagus. Ini kerjaya Dr. Gigi. Tadi kata wartawan. Kenapa tak teruskan kerja jadi wartawan? Tekannya. Ji. Patutnya aku yang pergi, Ji. Bukan main lagi perempuan tu buat kopi untuk Cik Zul. Kalau Kak Yah tak ada, lainlah cerita. Kau ingat? Kau seorang je nak pergi. Aku pun nak pergi juga tau. Tapi ni kan giliran aku. Kalau perempuan tu dapat pergi, macam mana? Erna boleh buat keputusan. Kau ni, kau bercakap, suka hati kau je kan? Kau tahu tak, Erna tu siapa? Dia bukan bos. Bos kita Encik Zul, bos besar kita. Dia yang buat keputusan, bukan Erna. Tapi Encik Zul tu dengar cakap Erna. Kalau tak, macam mana dia boleh nak pangkat? Suka hati kau lah. Kau tunggu je Erna balik, kau ngadu dengan dia. Erna, ada apa? Ya, saya. Doktor, dah kahwin? Dah kahwin dah, Erna. Dah selamat dah. Tak baik tipu. Dosa. Nanti mati. Seksa. Yalah. Belum. Kenapa? Siapa belum kahwin? Eh, saya dah kahwin. Empat dah anak. Doktor kecewa. Misi dah kahwin. Tak adalah. Tak ada. Tak ada apa-apa. Sebab tak ada orang nakkan kita. Tak apalah. Saya nak. Ta-da! Kahwin. Doktor pinanglah saya, Doktor. InsyaAllah, kerana jodoh, kita boleh buka. Doktor pinanglah saya, Doktor. Pasti Doktor akan pinang. Mandi kita. Kepal. Doktor cakap apa dekat engkau? Dia kata dia nak kahwin dengan aku. Bohong! Dia kata dia nak kahwin dengan aku juga. Dia kata dia nak kahwin dengan aku. Dengan aku. Hei! Cepat. Jom, kita kahwin. Aku nak kahwin. Kena cucu.
Hari terakhir. Cerita menarik yang mana je ni pergi ni? Udah, buka lagi. Ji? Ya, bos. Dah cuba telefon? Dah, sudah. Yang penting majalah tu dah cetak. Semua okey. Ya, saya rasa semuanya dah okey. Saya nak jumpa dengan Dr. Azizi. Dia dah meninggal 2 hari lepas. Kemalangan dengan pembantu dia. Ada apa nak jumpa dia? Betul ke Dr. Azizi kemalangan? Sebenarnya, saya ni tak gila. Saya menyamar aje. Dr. Azizi je yang tahu. Dah. Jangan nak menipu, jangan menipu. Awak memang gila. Tak, saya tak gila. Jangan main-mainlah. Tak, saya memang tak gila. Dah, jangan mengarut. Pergi, balik bilik. Balik bilik. Keluar. Saya tak gila, Missy. Keluar. Saya perlu jumpa Dr. Azizi. Tak ada, keluar. Balik Missy, bilik. Missy tolong. Ya, saya tahu tak gila, tapi balik bilik. Balik bilik. Cepat. Cik, tolonglah, Cik. Tolonglah percaya saya tak gila. Saya tahu tak gila. Kita masuk dulu, eh? Saya kena keluar pada tempat ni, Cik. Tak apa, tak apa. Sekejap lagi saya kasih keluar. Cik, tolonglah. Tolonglah. Saya kena keluar pada tempat ni. Cik. Ya. Okey, sekejap lagi kita keluar, ya. Saya kena keluar pada tempat ni, Cik. Cik. Ya, percayalah saya. Cik. Cik. Saya kena keluar pada tempat ni. Penatnya lah yang gila. Missy, tolonglah. Aku tak gila. Hang memang gila lah. Aku tak gila. Kau memang gila. Kau gila. Sembayang, sembayang. Minta ampun dekat Tuhan. Kau banyak dosa pasal tu kau gila. Awak ni gila ke? Doktor, saya cakap betul-betul doktor kata saya gila pula. Tak pernah dibuat orang. Orang tak pernah buatlah saya nak buat doktor. Saya nak rasa... Bagaimana kalau awak ni gila betul-betul? Kalau saya tak rasa, macam mana saya nak menulis?
Ini betul-betul gila nama dia. Hello. Hello. Wei. Seletaklah. Saya telefon buah hati saya ajalah. Pindah sekejap je, takkanlah tak boleh. Saya telefon buat hati saya. Mak Senggot. Mak Senggot, Mak Senggot dah. Duduk sana. Duduk sana. Duduk. 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 Mak Senggot tu Pak Wayah, bukan Pak Wawak. Yo, gila pun ada hati nak rapah Pak orang. Mak Senggot tu buat hati akulah. Macam manalah kau Mak Senggot tu? Elok sangat tu sampai jadi rebutan ni. Orang gila memang tak mengaku dia gila. Awak, saya memang tak gila. Awak! Hei! Apa kau jerit-jerit, ha? Itu kekasih aku, kau tahu tak? Kau jangan cuba nak ambil dia. Kalau aku nak ambil juga? Aku bunuh kau nanti. Aku bunuh kau! Aku bunuh kau! Thank you.
Jangan pegang! Jangan pegang! Jangan bangun! Jangan bangun! Aku pukul kau lagi nanti. Kenapa pukul saya? Malam tadi kau nak lari. Ya ke? Orang gila. Buat kata tak buat. Aku tak gila lah. Aku tak gila. Aku tak gila. Tak gila, tak gila. Kalau dah tak gila, kenapa masuk sini? Aku tak gila lah. Aku tak gila. Aku tak gila. Bagaimana kalau awak ni gila betul-betul? Aku tak gila. Aku tak gila. Buat laporan polis. Dah 8 hari dah ni. Yalah, kereta dia pun kita tak tahu kat mana. Tante dia kena colik apa? Jangan fikir yang bukan-bukan. Dia kan biasa macam ni. Rasa macam dia lah bos pejabat ni. Hei, lu kau jaga sikit eh. Kita dah tak ada masa dah ni. Ji, semak balik semua artikel. Samat, semak balik semua iklan yang masuk. Susun atur balik dengan Fauzia. Sini semua. Siapa kacau dia, pukul dia, misi ikat nanti. Dipa mana? Dia bahaya. Duduk bilik lain. Kena ikat kat situ. Polis pun tak tahu kat mana dia ada. Saya rasalah Cik Zul. Apa kata kalau kita keluarkan gambar dia dekat surat khabar? Nanti dulu. Kalau besok lusa dia balik macam mana? Lepas besok. Pada fikiran saya kan, dia mesti selamat. Kau macam bomoh kan? Jangan risaulah. Rasa-rasa dia selamat tu. Allah, dia bukannya buat budak lagi. Pandailah dia jaga diri. Tak payahlah aku risau sangat. Luat aku. Apa? Tak ada dia, kerja tak jalan ke? Jalan kan? Tapi masalahnya, kita punya ruangan renung sejenak tu belum siap lagi.
Apa nak isi? Kawan saya. Tolong telefon dia, bagi tahu kat dia yang saya ada kat sini. Ih, dereba kapal terbang buat sayang pun hendak. Okeylah. Sama apa? Apa macam tu? Putih tu sampai tak nampak kulit. Eloklah dari Mak Senggol. Mak Senggol hang jangan sebut. Hang sebut hang jaga aku bawa hang pergi jumpa bomos yang besar. Senggol Senggolane. Senggol Senggolane. Senggol Senggolane. Baju pun kena basuh sendirilah.